Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gambar Teknik Listrik Pertemuan Pertama. Nah, dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Nah, pada materi kali ini, kompetisi dasarnya adalah 1. Memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur penggunaannya. Yang kedua, menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur penggunaannya. Kemudian, tujuan pembelajarannya setelah siswa mengikuti pelajaran ini, siswa dapat mengamati peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan prosedur penggunaannya. Kemudian siswa dapat menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan kelengkapan dan prosedur penggunaannya. Kemudian pendahuluannya. Pendahuluannya ini gambar adalah suatu alat untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Kemudian keterangan dalam gambar yang tidak dapat dinyatakan dalam bahasa harus diberikan dalam bentuk lambang atau simbol. Simbol yang ada harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik. Jadi, kalau misalnya yang merancang gambar teknik itu orang Indonesia, orang luar tuh bakalan bisa baca gambar teknik itu karena simbol-simbolnya itu udah sama, udah standar internasional. Kemudian ada fungsi gambar teknik. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama, sebagai penyampai informasi atau meneruskan maksud perancang ke orang yang bersangkutan dengan perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya secara tepat. Kemudian, sebagai penyimpan dan penggunaan keterangan. Teknik ini sebagai data teknis untuk yang digambar, kemudian disimpan, kemudian nanti digunakan untuk proyek-proyek yang akan mendatangnya. Kemudian secara sebagai cara-cara pemikiran atau perancangan dalam penyimpanan informasi, gambar berfungsi sebagai peningkatan daya pikir bagi perancangnya. Konsep dalam pemikiran diwujudkan dalam bentuk melalui proses masalah yang dianalisis, disintesis, diteliti, dievaluasi secara berulang-ulang. Kemudian masuk ke peralatan gambar teknisnya. Yang pertama itu ada penggaris. Nah, penggaris itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu penggaris P, digunakan untuk menarik garis dengan menekan kepalanya agar hasil dari gambar dari garis dapat sejajar dan rapi. Jadi garis T ini, yang bagian T ini itu ditaruh di pinggir meja, kemudian ditekan. Jadinya dia bakalan nggak goyang-goyang gitu. Kemudian penggaris segitiga. Segitiga ini digunakan untuk membuat garis siku-siku. Jadi biar garis siku-sikunya itu simetris, siku-siku pas, nggak mencong-mencong. Kemudian ada mistar skala. Mistar skala ini digunakan untuk membuat garis lurus yang pada umumnya panjangnya itu 300 mm atau 30 cm. Kemudian di sisi lainnya itu ada ukuran skala yang dibesarkan. Jadi misalnya kalau misalnya di sisi sebelah kanannya itu ukurannya cm, di bagian di sisi yang selainnya itu di sisi kirinya itu dengan ukuran inci, jadinya berbeda ukuran skalanya. Kemudian ada jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran yang baik dengan ujung pensil maupun bentak. Kemudian macam-macam jangka itu ada 3. Yang pertama itu jangka besar dengan ukuran 100-200 mm. Kemudian ada jangka menengah dari 20-100 mm. Kemudian ada jangka kecil dari ukuran 5-20 mm. Ini masuk ke pensil gambar. Yang pertama itu ada standar kekerasannya. Standar kekerasannya itu ada 3. Yang pertama keras,
sedang, dan lunak. Kalau keras itu disimbolkan dengan lambang H. Kemudian kalau sedang itu ada H, F, HB, dan D. Kemudian kalau lunak itu dari 2B sampai 7B. Nah, ini yang tadi, simbol-simbolnya tadi, lambangannya B, F, H. Kalau B itu mengartikan black atau hitam, F itu firm atau agak keras, nah kalau H itu hard atau keras. Kemudian pengaplikasiannya, BB sampai 3B itu sangat lunak, sangat hitam untuk menulis. Kemudian ada 2B sampai F itu lunak hitam untuk sketsa atau menulis. Kemudian H sampai 6H itu keras, sampai dengan keras, sangat keras untuk menggambar teknik. Kemudian ada 7H sampai 9H itu paling keras untuk tipografi. Kemudian ini ada gambar gambar dari pena gambar atau rapido atau drawing pen. Yang atas itu rapido, yang bawah itu drawing pen. Nah, diameter yang biasa digunakan untuk menggambar teknik menggunakan rapido atau drawing pen itu sekitar 0,1 sampai 0,5 mm. Jadi garisnya itu dia bakalan bisa rata. Garisnya itu dia tipis banget karena diameternya itu cuma 0,1 sampai 0,5 mm. Nah, kemudian ada penggunaan pensilnya, cara penggunaannya. Untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil itu waktu menariknya harus dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat. Dan selama menarik garis sambil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi sudut-sudut ini dari pensil ke meja gambarnya itu sekitar 60 sampai 80 derajat. Kemudian pensilnya itu diputar-putar. Diputar kanan kiri menggunakan telunjuk dan ibu jari. Kemudian masuk ke sablon atau mal. Sablon atau mal ini digunakan untuk membuat bentuk huruf, angka, atau simbol yang mengikuti pola pada sablonnya atau malnya. Yang pertama itu ada mal huruf dengan ukuran 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4, dan 2 mm. Nah, itu gambarnya ya di bawah ya. Di bawah gambarnya itu salah satu gambar mal huruf. Jadi ada huruf A sampai Z, 1 sampai 9, ada 0, ada lambang-lambangnya. Terus ada huruf A sampai Z lagi, yang huruf kecil, ada yang huruf kapital. Jadi kalau gunain itu tinggal ya kayak ngablon aja gitu, tinggal diukir-ukir lainnya. Kemudian ini mal ellipse digunakan untuk menggambar lingkaran atau ellipse. Nah, kan ada. Jadi tinggal ngikutin polanya gitu kalau mau bikin lingkaran atau elips. Jadi nggak usah, ini udah rapi belumnya, ini udah sejajar belumnya, ini udah bentuknya udah lingkaran belumnya. Jadi itu tinggal ngikutin polanya aja. Kemudian ini ada mal khusus. Mal khususnya ini gambarnya itu simbol-simbol atau lambang-lambang listrik, lambang-lambang instalasi, lambang-lambang gambar teknik. Ini kayak ada gambar resistor, gambar tambang ohm, terus ada segitiga, ada banyak lainnya yang itu digunakan dalam gambar teknik. Nah, kemudian ada penghapus. Penghapus digunakan untuk menghilangkan atau mengganti garis maupun gambar yang salah. Macam-macam penghapus itu ada penghapus pensil, ada penghapus tinta. Ya, penghapus itu bisa ya untuk menghapus garis yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya ada garis, salah nih garisnya bukan di sini, bisa diangkat. Kemudian ada kertas gambar. Jenis kertas gambar itu ada macam-macam ya. Yang pertama ada kertas gambar putih. Ini itu contohnya kayak manila, terus pada larang, terus ada HPS. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu ada garis kertas trimming. Trimming itu kayak milimeter block, jadi garisnya
kertasnya itu kotak-kotak. Jadi milimeter bloknya ini digunakan untuk biar bikin garisnya itu nggak usah, ini udah lurus belumnya, ini udah selesai belum, jadi dia tinggal ngikutin garisnya aja karena di situ udah ada kotak-kotak garis-garis gitu. Kemudian ada kertas roti ini kertas yang tipis yang rada transparan, jadinya dia bisa buat kayak dicetak gitu dari gambar yang di bawahnya. Kemudian ada kertas kafir sama kayak kertas roti, jadi dia lumayan. Bedanya dia pada tebel, tapi dia sama-sama transparan. Jadi dia bisa buat nyetak gambar di bawahnya. Nah, kemudian ini ada ukuran-ukuran gambar, kertas gambar sesuai dengan serinya. Yang pertama ada seri 2x A0, ukurannya itu 1189 dikali 1682. Garis tepinya itu difungsikan sebagai garis tepi dari ujung kertas gambar ke ruang gambarnya. Jadi kalau misalnya kertasnya ukurannya A4, A4 itu kan ukurannya kan ukuran kertasnya itu 210 kali 297. Nah, garis tepinya itu dari ujungnya ke dalam sebanyak selebar 5 mili ke dalam, jadinya ukuran ruang gambarnya itu jadi tinggal 200 dikali 277. Nah, kalau misalnya yang di atas A4 itu ukuran garis tepinya itu 10 mm, kalau misalnya di bawah dari A4 itu garis tepinya 5 mm. Nah, sekian, terima kasih. Selamat bertemu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.